tidak mendapat respon ya. P P P ayo Pak, ayo Pak. P P P P. Ya sama saya, nama saya Budi Setiawan. Ribuan orang bahkan jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka dapat menghasilkan $1,000 per hari. Kayaknya nggak perlu ucap tagline opening. Sekarang jam sekarang itu cukup yang singkat-singkat aja. Oke? Okay? P. Sekarang singkat emang. P ya, P. Sekarang tuh nggak tahu ya, zaman sekarang tuh mau bilang ke orang tua, mau bilang ke teman-teman, nggak ucap salam dulu, P aja P. Banyak. P kuadrat. Kemarin aku dapat chat. Nggak kenal. Foto profil nggak ada, ya kan? Gambarnya nggak, anim juga nggak, kartun juga nggak. Tiba-tiba ngechat aku kan. P. Le ini. Negara plus 62 nih, Indonesia nih. Nggak kenal. Foto profilnya nggak ada. Nggak nge-save nomor. Taunya dari mana nggak tahu. Tiba-tiba P. Ini orang Indonesia tuh aneh-aneh gitu. Ini kayak ini juga nih, topinya gini aneh juga sih sebenarnya. Kalau misalkan nih, nggak mau pakai assalamualaikum atau shalom, pakai yang lain gini, halo, hai, bisa loh. Halo bro, kalau misalkan kenal tapi lupa, ya panggil aja namanya, bro, bray, hai, halo bud, budi, halo bud. Kalau nggak kenal nih kan, kalau misalkan orang muslim, assalamualaikum, kan, Kristen shalom. Berkat dalam katolik yang lain atau agama yang lainnya gitu. Kalau misalkan nih nggak mau pakai assalamualaikum atau shalom atau berkat dalam, pakai yang lain gini, halo, hai, bisa loh. Kenapa P? Ini lah kenapa P gitu? Kenapa P? Kesopanannya itu di mana gitu loh? Nih anak SD bilang sama anda loh, ya harusnya kan kalian malu nih yang merasa, karena saya anak SD sudah paham. Ini tuh kesopanannya di mana? Kesopanannya di mana gitu? Aku jelasin ketidaksopanannya biar fair, biar jelas. Karena aku termasuk sosok yang nggak percaya kalau baju berkerah itu lebih sopan daripada kaos. Aku nggak percaya karena ya itu kembali lagi nanti hasilnya ke kesepakatan warga, kesepakatan masyarakat Indonesia gitu kan. Tapi alasannya logis, aku belum menangkap. Tapi kalau yang P ini tidak sopan, ya kayak kalau yang P ini nggak sopan, aku bisa jelasin. Misalkan begini bos, misalkan begini, kalian datang ke rumah yang nggak kenal. P. Apakah begitu bos? Tidak begitu dong. P tidak begitu. Itu contoh pertama ya. Contoh kedua, misalkan kalian ketemu teman kalian, ketemu kalian di jalan raya lah gitu misalkan. Apakah kalian juga bilang P? Tidak mungkin dong. Tidak mungkin. P tidak mungkin. Ya, ini mau membuktikan ketololan dari PPP ini. P. P. Mati menurut namanya. Halo bro, kalau lupa ya kan, kalau ngelas-ngelasnya kan gitu ya. Eh bro, udah lama aja gini ya, gitu. Gak mungkin P. Oh, mungkin orang pertama kali yang menceritakan PPP ini ya, sebelumnya dia mengucapkan salam tapi dibilang haram.
kan mungkin aja sekarang kan lagi ada isu-isu itu karena ucap salam kepada orang yang beda keyakinan itu nggak boleh gitu. Enggak, ini aku nggak yang kan bukan bukan maksudnya aduh bahaya ini dikat aja gimana dikat kan tingkat religiusitas orang tuh berbeda-beda. Ada orang yang religius banget, ada yang enggak banget, tapi tetap ucap assalamualaikum atau salam itu kan boleh, atau nama budaya ya mungkin nama budaya itu menghargai kalau dia enggak bisa mengucapkan assalamualaikum atau nama budaya salam kepada orang yang berbeda keyakinan gitu, mungkin bisa terima. Tapi kan ada kata-kata yang lain, misalkan halo, hai kan ada gitu. Halo, hai, good morning, selamat siang, permisi kak, admin toko online, halo kan, gitu. Halo sis, iya, testimoni, sis kan bisa. Gak ngeritik salamnya, tapi ngeritik orangnya gitu loh. Kan gak harus mengucapkan dari kata itu, kan bisa halo, hai, atau nama gitu loh. Mana, kurang terasa aneh? Mau lagi, mau bukti lagi kalau P ini aneh? Hah? Oke, aku buktikan ya. P! P. 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 Kurang aneh. Mari kita gambarkan betapa anehnya P ini ya. P, P. Nembak. P, P, P. Ini zoom ya. P, P. Tidak mendapat respon ya. P P ayo pak P tidak mendapatkan respon. P mendapatkan respon ya. Mau dari sudut manapun P ini tidak relevan dalam kehidupan, tidak relevan dalam kehidupan. Tapi sebentar, ada yang aneh juga gitu. Kalau misalnya tadi kan religius bilangnya alasannya karena nggak boleh gini-gini. Oke, aku sudah bisa terima. Masalahnya teman-temanku yang PPPP ini ya, kecat ke aku PPPP ini tidak religius sama sekali. Tapi kehidupannya dia minum ciu. Itu dengan alasan religius, nggak mungkin. Itu ciu tuh, ciu tuh, malu sama ciu, Bansat. Ya kan, masa alasan, ya sorry bro, aku ini orangnya itu ya religius banget gitu tapi mulut tau ciu nggak bisa nggak masuk kamu punya Android dah? Punya. Kamu punya WA nggak? Punya. Karena belum kenal, kalau belum kenal terus kamu ngirim pesan pertama apa? Kalau belum kenal loh. Ping. PING. Iya. Yeah. Tapi P enggak? Heeh. P juga? Heeh. Kenapa kok PP kok P kan apa? Apa? Enggak, mesti kamu pernah ngucapin salam enggak? Enggak. Belum kenal lo enggak ngucapin salam? Enggak. Kalau pertama kali ke orang enggak kenal bilangnya apa? PTC. TC masih tahu TC? Iya, kayak misalnya gimana ya? Kayak misalnya ya sama kasih. Ada TC apa TC? Gak kok gak kenal terus bilang P itu maksudnya bi? P apa P? Dia kan misalnya P terus salam kenal apa nih? Kalau nggak pakai salam kenal langsung ini misalnya kak kelas ya dekel ini. Dekel. Gitu. Dekel. Tapi tetap PC. Iya. Tapi dekel nanti. Nanti kan. Kenapa dekel? kamu pertama kali ini mang P yang ucap gini. Gak salam apa salam pagi gak sama siang. Iya. Memang gurumu ngajar ini kalau sama orang gak kenal P gitu tuh. Enggak. Iya. Tapi artinya apa P? P artinya apa P? Karena kita tanya, PA artinya apa? Kayak ada yang WA gitu loh. Cuma ngasih tahu dong, ini ada WA gitu.
Terus nanti kalau baca ya ini siapa baru jawab. Tapi enggak ada kemungkinan selamat pagi, selamat siang, halo, hai itu enggak ada. Enggak. Selamat. Gak ada semua, gak ada yang bilang salam kok. Jadi cukup banyak yang kirim ke aku PP-PP gitu. Nih. Banyak sekali. Ya. Takutnya